awal tahun 2018 ini, pemerintah Kabupaten Merangin sudah berhasil meraih penghargaan. Kali ini penghargaan tersebut diterima dari PLN Area Muarubungo. Atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Merangin terhadap pembayaran rekening penerangan jalan umum tahun 2017. Piagam penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Merangin tersebut diserahkan langsung oleh Kepala PLN Area Muarubungo. Dengan harapan kedepannya bukan hanya rekening penerangan jalan umum lunas atau tidak menunggak, namun diharapkan masyarakat Merangin tidak ada rekening listrik yang menunggak. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan, pemerintah Kabupaten Merangin sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut. Namun demikian ini merupakan beban bagi pemerintah Kabupaten Merangin, di mana tunggakan-tunggakan listrik di Kabupaten Merangin sekiranya dapat ditekan setiap tahunnya. Sementara itu, manajer PLN Area Muarubungo Ridwan Adam mengatakan, pemberian piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi PLN kepada pemerintah Kabupaten Merangin, di mana Kabupaten Merangin merupakan kabupaten kedua melunasi rekening penerangan jalan umum di Provinsi Jambi, wilayah Barat. Ini kan bentuk apresiasi dari pihak PT PLN, khususnya cabang Muarubungo, Area Muarubungo, ya, kepada kita. Dan ini tentu saja menambah motivasi kita, dan sekaligus juga kita mengharapkan setiap tahunnya tidak ada lagi yang namanya tunggakan-tunggakan pada pihak PLN. Dari Jambi, Andi Tribrata TV, Salam Tribrata.